أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kemuliakan Al-Quran malam ini dengan umur kitab Al-Fatih. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فقهنا في الدين يا الله لكل كميك فهما dalam beragama wa'allimna ta'wil kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara wahdina ila siratikal mustaqim jalan hidayah petunjuk kepada kebenaran Allahumma yassir lana fi hifdzil Qur'an Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah, untuk sentiasa menjaga Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi kiraatil Quran. Lapangkanlah dada kami, jiwa kami untuk sentiasa membaca Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Dan Ya Allah, pilihlah kami untuk menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita lagi, merezekikan kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu untuk kita menyambung pengajian dalam ilmu Al-Quran. Dan alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada tuan-tuan semua yang dapat sama-sama hadir, yang mana tuan-tuan yang hadir pada malam ini adalah orang yang Allah pilih, orang yang Allah Ta'ala jemput untuk sama-sama datang di rumahnya, yang mana disebut sebagai masjid. Masjid ni apa? Tempat sujud. Mana kata surau juga digelar sebagai masjid, cuma dekat Malaysia khususnya lah ada dikategorikan surau, sebab surau tak dilaksanakan solat Jumaat. Tapi ada juga surau, surau Jumaat. Maka dikatakan masjid adalah tempat sujud orang-orang beriman, beribadah subuh sampai isyak. Maka kita semua ni dipilih oleh Allah dan kita kena gunakan peluang yang Allah Ta'ala berikan ini untuk kita tadabbur dan mendalami ilmu Quran. Dan kita masih lagi berada dalam surah Al-Insan dan insya-Allah. Silakan. Adakah wajib kita belajar Al-Quran? Wajib kita belajar Al-Quran? Macam dah pernah tanya soalan. Memang. Ini yang ke-100 kali tanya tak? Tak apa. Satu-satu. Satu-satu. Adakah kita wajib belajar Al-Quran ataupun fardu kifayah? Baik, terima kasih jawapan yang menarik. Jawapan pula soalan. Okey, baik. Berkaitan dengan Quran ada dua hukum. Pertama, hukum mempelajari Al-Quran adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni kalau sebahagian daripada umat Islam dah pun belajar, maka tergugurlah kewajipan sebahagian yang lain. Sebab itulah yang datang ini je. Sebab yang lain fikir apa fardu kifayah, tak wajib. Tak payah. Fardu tak payah lah. Tak ada fardu lah. Tapi jatuh kepada wajib bila nak baca Al-Quran. Orang tak nak ambil hukum kedua, nak ambil hukum pertama. Sebab itulah bila kuliah Quran hilang. So,
Ya, bila buat kambing ramai pak. Dia lain. Macam itulah. Jadi kita sebenarnya menjadi jatuh wajib sebab kita nak baca. Menjadi hukum wajib sebab kita nak baca Quran, kena tak nak kena belajar. Bosan ke, malas ke, penat ke, rasa macam ish, ustaz ni yang ajar tak ada orang lain ke, kena dengar juga. Sebab ini kefarduan sebagai seorang muslim. Dan pada malam ni kita masih lagi duduk dalam surah Al-Insan. Allah sediakan satu surah khas untuk manusia, Al-Insan, iaitu manusia. Okey. Iklan. Yang mana kita buat sedikit revision sebab hari ini kita akan habiskan surah Insan. Di awal surah Al-Insan, Allah tegur manusia yang mana bila hari ini kita ada pangkat, kita ada nama, kita ada kekayaan, kita lupakan Allah. Betul tak? Bila kita ada nama, bila orang sering panggil nama kita, menyebabkan hari ini bila ada orang panggil dengan azan, mana kita pilih dulu? Orang panggil ni, minta tolong, azan waktu tu, kita nak pilih mana? Kebiasaan hari ini orang pilih dulu untuk bantu orang lain. Ya, dan kita sangat suka orang panggil nama kita. Betul tak? Idham, Idham, memang suka, seronok. Eh, jumpa kedai makan, hey, Assalamualaikum Idham, seronok. Orang kenal kita. Orang kenal nama kita. Ya, baru nak panggil mufti hilang. Okey, baik. Kemudian Allah Taala sebutkan pada ayat kedua, yang mana aku ciptakan manusia daripada nutfah, air mani yang hina, dan aku ciptakan manusia bersamanya nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kita kena sedar bahawa Allah ciptakan kita untuk diuji. Kena faham. Bukan Allah ciptakan kita untuk kita sorang-sorang, tak. Memang hidup kita akan sentiasa diuji. Ustaz, saya tengok orang tu tak, macam tak pernah diuji ke? Tak. Semua orang ada ujiannya. Senang je kita tengok dia, Ustaz. Memanglah kita tengok dari luar. Cuba duduk dalam life dia, duduk dalam kehidupan dia, kita tak tahu. Berada di depan orang, boleh senyum, palsu. Boleh gembira, tapi dalam hati, hanya Allah yang tahu. Kemudian, Allah Ta'ala sebut pada ayat ketiga, yang mana aku berikan manusia ni jalan. Hadaina husabila wa imma syakira wa imma kafura. Imma syakira wa imma kafura. Aku berikan manusia ini jalan nak buat baik ke nak buat jahat. Ini pilihan manusia hari ini. Ada kanan, ada kiri. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan pada ayat kelima, innal abrara yashrabun. Allah menyatakan apa dia? Orang-orang yang abrar. Ciri-ciri orang-orang abrar kita dah nyatakan secara ringkaskan. Antara ciri-ciri orang abrar, pertama, dia buat perkara sunat ni macam wajib dalam hidup dia. Contohnya apa? Solat duha, solat tahajud, ya? Apalagi perkara sunat, bersedekah, tolong orang. Jadikan benda sunat ni macam wajib pada diri dia. Ah, betul. Betul. Ha. Ah, betul. Ah, dia jadikan benda tu seperti wajib. Ah, baru-baru viral kan, ada orang Pakistan, eh. Orang Pakistan sampai kena bahan, lalas kena balik orang yang bahan tu. Nah, sebab dia apa nama, dia solat sunat tu jadi macam wajib pada diri dia. Kita kalau boleh yang wajib je, yang sunat tak apa. Sunat. Tak apalah. Kemudian orang abrar ini ciri-cirinya yang kedua adalah suka bagi makan orang-orang yang berkeperluan. Masakin, orang-orang yang miskin, anak-anak yatim dan juga tawanan. Bagi makan ni sekali tu juga? Bukan. Setiap hari ada kelapangan bagi. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi. Kemudian Allah sebut bagi makan yang terbaik. Bukan bagi makan sisa-sisa makanan. Sebenarnya saya dah beritahu kan. Nah, ada sebahagian daripada masyarakat kita, kenduri tak habis, ush, cari rumah anak yatim. Dan petang, makanan dah nak basi.
petang-petang itulah pergi cari rumah anak yatim. Tak boleh, tanyalah anak yatim kecundaran contoh. Ya, yang berdekatan kita, tanya. Pengalaman tu mesti ada ni. Ya, semua mentaliti masyarakat kita. Ini dia perumpazi bagi kita bagi anak yatim. Makanan dah nak rosak. Ya, dah nak basi baru bagi orang. Ha, itu salah. Nak bagi, bagi nasi Arab. Baru order sampai. Oh, panas-panas. Ya, lamb shank pula. Oh, sedap. Eh. Baik, kemudian yang ketiga, lepas dia bagi makan, dia pula adalah orang yang tak mengharapkan balasan. Na la nuridu minkum. Dia bagi makan ke orang miskin, bagi makan ke siapa-siapa, orang tu tak ucap terima kasih pun. Tak ada mengucap terima kasih. Bahkan belah begitu je. Pergi macam tu je. Kita jangan marah kat dia. Allah dah sebut dalam Quran dah. Orang yang suka bagi makan ini adalah orang yang tak mengharapkan langsung balasan daripada seseorang dan tidak mengharapkan terima kasih. Maksudnya, dia bagi makan, dia tidak mengharap orang tu balas balik dan dia tidak mengharap orang tu cakap terima kasih. Tapi kalau kita yang dapat, kita kena ucap terima kasih. Ya, sebab itu adab. Cuma orang yang kita bagi ni, kita tak tahu dia macam mana. Kemudian, orang-orang yang abrar ini adalah orang yang inna nakhafu min rabbina. Mereka ini adalah takut akan azab Tuhan. Ya, takut dengan azab Tuhan yang mana pada hari pembalasan, pada hari di mana manusia dikumpulkan seluruhnya, mereka dalam keadaan bermasam muka, abusa. Kan ada surah abasa, abasa wa tawalla, yang mana Nabi bermasam muka. Nah, ni abusa juga. Kalimah abusa ni adalah di mana hari pengumpulan manusia di padang mahsyar, manusia waktu ni wajah masam penuh kesulitan kerana takut dihitung setiap daripada dosa waktu dia baligh sampailah dia mati. Semua risau, tertunduk malu duduk fikir. Macam mana ingatan kita hari ini kat dunia, kat akhirat takkan Allah padamkan. Semua kita akan ingat. Kemudian ayat seterusnya bercerita tentang keadaan ahli syurga, lebih kurang 15 ke 16 ayat. Kemudian Allah sebut berkaitan dengan azab hanya satu dua ayat di dalam surah ni. Apakah hikmah? Ya, dalam tadabbur surah ni, tafsiran ulama menyebutkan bahawa dalam ayat ni Allah ceritakan tentang nikmat dunia macam-macam, detail satu persatu. Persoalannya, dekat dalam neraka Allah azab orang-orang kafir ni, detail tak azabnya? Detail. Tapi kenapa dalam ayat, dalam surah ni Allah tak sebut detail? Allah sebut sikit je. Sebab apa? Kat sini Allah nak sebutkan bahawa rahmat Allah mengatasi kemurkaan dia. Hari ini orang yang buat jahat, sejahat mana pun dia, kalau dia sempat bertaubat, Allah ampunkan dia. Contohnya ahli sihir dan yang berlawan dengan Nabi Musa, ahli sihir Fir'aun. Hidup dia sepanjang hidupnya mengamalkan sihir, tak pernah pun beriman. Tapi sebab dia berlawan dengan Nabi Musa dan dia kagum dengan mukjizat tongkat yang dibaling bertukar menjadi ular, makan semua ular ahli sihir, menyebabkan dia rasa ta'zim, dia rasa hebatnya ular yang diutus oleh Allah SWT. Dia kata ni bukan ular sihir, ini adalah ular utusan Tuhan. Kemudian dia kata, aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa, menyebabkan dia akhirnya dibunuh oleh Fir'aun. Dia sempat tak beribadah? Tak sempat. Dia sempat bertaubat dan dia mengakui Tuhan Nabi Musa AS, iaitu Allah. Maka dia mati dalam keadaan beriman. Siapa lagi yang hidupnya banyak dosa dan akhirnya mati dalam keadaan beriman? Dalam hadis ada sebut yang bunuh 100 orang. Ya, bunuh orang ni, kalau sekarang lah kita bunuh orang ni bukan kita lah, janganlah, na'udzubillah. Orang yang bunuh orang ni, apa pandangan masyarakat? Kejam, jahat. Tapi ini bunuh 100 orang. Tapi macam mana pak akhirnya dia? Dia nak bertaubat. Waktu on the way nak bertaubat tu, dia meninggal di perjalanan. Dia sempat beribadah tak? Tak sempat. Dia baru berhijrah. Kemudian berlaku apa nama? Di antara malaikat-malaikat rahmat dengan malaikat azab. Dulu nak ambil. Menyebabkan Allah kata cuba ukur jarak daripada rumah dia, daripada tempat dia tinggal dengan tempat yang dia nak berhijrah.
hukum-hukum, dan akhirnya tempat dia nak pergi berhijrah tu lagi dekat dengan tempat tinggal yang di awal. Maka dia masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Sebab itulah dalam ayat ni Allah ceritakan banyak kisah-kisah banyak berkaitan dengan syurga, nak menawarkan kebaikan, menawarkan apa nama syurga yang penuh dengan keindahan. Tapi tak ramai nak ambil. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita yang belajar hari ini kena cuba belajar, kena cuba ambil, dan kita kena cuba hadam apa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Quran. Kemudian kita tengok hari ini perkongsian ayat yang ke 23-24. Kita ulang balik ayat 23. Allah sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Ayat 23 ni sangat menarik, tuan-tuan. Yang mana Allah ulang perkataan kami sebanyak 3 kali. Inna, sesungguhnya kami. Nahnu, kami lagi. Nazzalna, turunkan kepada kamu. Alaikal Qur'ana tanzila. Ya? Kami turunkan Quran kepada kamu secara beransur-ansur. Kalau hari ini kita cakap dengan seseorang, kita ulang benda itu banyak kali, maknanya benda itu apa? Penting. Kat sini Allah ulang 3 kali. Apakah dia punya hikmah? Yang pertama adalah Allah nak bagi tahu dekat manusia hari ini, dengan Nabi Muhammad, dengan seluruh umatnya, bahawa Quran yang turun hari ini diturunkan secara beransur-ansur adalah sebabnya, pertama, supaya manusia hari ini bukan sahaja baca Quran tapi cuba faham Al-Quran. Dulu Nabi Muhammad sampaikan Quran kena hina, kena maki. Hari ini orang yang sampaikan Quran, orang yang khatam Quran disanjung, betul tak? Dipuji. So siapa lagi mulia? Nabi Muhammad ke kita? Nabi Muhammad lah. Cuma yang hari ini orang kita salah anggap, ya. Ha, bila mana orang yang hafal Quran ni mesti disanjung dan sebagainya. Sebenarnya kita bila mana Islam, kita belajar Quran, kita hafal Quran, kita tadabbur Quran, sebenarnya kita memegang tanggungjawab. Ramai tak hari ini yang boleh baca Quran? Ramai. Ramai tak hari ini yang faham Al-Quran, tadabbur Quran? Tak ramai. Dan ramai tak hari ini yang nak sampaikan Quran? Lagi sikit daripada orang yang nak tadabbur. Maka sebab itulah Allah datangkan pada kita tanzilah. Quran ini datang secara beransur-ansur. Daripada kita membaca, lepas tu kita beransur untuk faham Al-Quran. Daripada kita faham Quran, kita beransur untuk sampaikan dekat orang. Ya? Beransur-ansur lah. Tak ada hari ini kita terus pandai untuk sampaikan dekat orang lain. Tidak. Kita kena belajar dulu, kemudian kita sampaikan dekat orang lain. Kemudian Allah sebut fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Allah sebut pada ayat 24, maka bersabarlah li hukmi rabbika, dengan hukum Tuhan kamu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, lepas Allah turunkan Quran kepada Nabi Muhammad, Allah sebut fasbir, maka bersabarlah. Kerana orang yang nak mengaji Al-Quran hari ini, sabarnya kena lebih. Orang yang nak bawa Quran hari ini, sabarnya kena lebih. Dan orang yang nak mengamalkan Quran pun sabarnya kena lebih. Apa contoh yang Allah sebut dalam Quran? Nanti kita akan tengok pada ayat sebelah, nanti ayat 26. Antara perkara yang Allah sebut dalam Quran untuk Allah pandang hambanya adalah dalam surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut, kumil layla illa qalila, nisfahu awin kusminhu qalila, awzid alaihi warattinil qur'ana tartila. Subhanallah. Allah sebut dalam Quran, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Ya, di persetiga malam ataupun separuh daripadanya, untuk kamu hidupkan malam tersebut beribadah dan membaca Al-Quran.
Waratilil Quran tartila. Adakah hanya baca? Tidak. Kita faham. Sebab itulah sangat-sangat seronok bila kita baca sikit, jangan kita mengejar khatam. Biar baca sikit, kita baca maknanya. Baca sikit, baca maknanya. Bahkan kelas tajwid kita ni saya kira dah berapa tahun dah? 3 tahun. Baru lagi masuk dah juzul 29. Lama masanya. Tapi kita faham tak? InsyaAllah Allah bagi faham. Maka kat sini Allah sebut hikmah fasbir, sabar. Sabar untuk buat kebaikan, sabar. Ya, sabar. Orang-orang yang beriman ini, kalau kita nak jadi orang yang betul-betul Allah pandang, kita kena buat amalan yang tak biasa orang buat. Solat orang buat tak? Buatlah. Solat fardu semua orang buat. Kecuali orang yang tak beriman lah. Na'udzubillah, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Kemudian apa amalan yang jarang-jarang orang buat? Bangun malam. Jarang-jarang. Kadang-kadang. Jarang-jarang. Kadang-kadang. Ataupun kalau boleh dikira dengan jari itu sebulan berapa kali. Sayalah. Tuan-tuan hebat amalannya. Bulan Ramadan baru hidup balik. Orang beriman, dia cuba usaha. Lagi-lagi tambahan sekarang ni, Allah nak bagi kita bangun malam ni. Subuh gua apa sekarang? 6? 19 kan? 6.19. Mereka kata kalau tercelik bangun pukul 6, bolehlah kita hajut tu. Pagi tadi saya bersama dengan anak-anak Seriti Imtias dengan si Jangkang. Waktu lepas habis solat tu tengok jam, 6 suku, tak azan lagi kan. Betul teringat balik, ya Allah, Allah bagi kita peluang bangun malam. 6 suku pun boleh tahajud lagi. Kalau sebelum ni 6 suku tu dah lewat lah, nak pergi kerja kan. 6 suku tu boleh bangun, kalau sempat lagi ambil wudu solat tahajud. Tapi nak tak kita ambil peluang tu? Kadang-kadang lah, tak apalah, tak apalah. Orang apa lah. Itu pertama. Apa lagi amalan yang tak semua orang buat? Baca Quran. Baca Quran amalan orang yang orang tak buat. Tak ramai orang nak buat. Antaranya apa? Lepas solat. Lepas solat duduk saat bacalah surah-surah apa. Contoh nanti lepas Isyak kita baca Al-Mu. Baca. Lama tak? Tak lama. Contoh amalan yang tak semua orang buat. Apalagi bersedekah. Semua orang buat tak? Tak buat. Bersedekah, infak, tak semua orang buat. Kalau bila tanya bila sedekah tunggu kaya Ustaz? Tak kaya-kaya lah kau. Bersedekah, sedekah dulu Allah akan bagi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Berilah, Allah akan beri rezeki kepada kamu dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian wala tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Allah dah pesan dalam Quran. Kalau ada kita berkawan dengan orang yang buat dosa, maka jangan ikut. Jangan ikut. Jangan ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Kerana sabar itu adalah kunci kepada keimanan seseorang. Hilangnya sabar seseorang, maka imannya akan goyang. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Kat sini maksudnya apa? Kita kena sentiasa mengingati Allah. Bahkan hadis Nabi yang sangat indah, Nabi ajarkan kita doa daripada sebelum tidur sampai nak tidur balik semua ada. Sebelum tidur ada doanya, bangun tidur ada doa dia. Nak pergi tandas ada doa, keluar tandas ada doa dia. Kemudian pakai baju ada doa dia, nak makan ada doa, nak pergi kedai, nak pergi kerja keluar, naik kenderaan ada doa dia. Kemudian apa nama, nak berjumpa berhadapan dengan orang ada doa dia. Semuanya indah dan cantik, lengkap Islam ini. Tapi hari ini kita amalkan tak? Jarang-jarang. Doa apa yang kita amalkan? Makan. Itu wajib makan. Tidur? Selalu terlelap Ustaz, terlupa nak baca. Waktu tidur habis. Lagi, waktu naik kenderaan pun kelalaian juga. Kadang-kadang Ustaz, nak jalan jauh baru ingat.
Kalau sekadar nak pergi surau, terus sampai. Ustaz, sempat nanti sudah. Misalnya contohnya doa nak tidur tu, ada macam-macam doa. Dengan orang macam ni doa ni, dengan orang macam doa ni, doa ni, dia lain-lain. Okey, doa amalan yang Nabi buat antaranya bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian Nabi akan baca tiga kul. Kemudian Nabi akan tiup di tapak tangan dengan satu hembusan sampai habis. Tarik nafas sampai habis ke tangan, kemudian sapu seluruh tubuh badan untuk elak daripada gangguan makhluk yang nampak dengan tak nampak. Itu simple. Itu ada juga, itu ada hadis juga. Lain-lain lah, satu orang lain. Bukan lain-lain, banyak amalan tu. Cuma pilihan, nak buat kita nak buat. Kalau boleh buat semua bagus lah. Kalau ustaz ni cakap ni, ustaz ni, kita buat semua. Itu terbaik. Semua tak buat. Sampai rumah terus, anteng. Bangun-bangun dah subuh. Kemudian Allah sambung wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada sebahagian daripada malam sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bahagian yang panjang di malam hari. Bukan saja dalam surah Muzammil, surah Al-Insan pun sama. Kalau kau nak jadi orang yang Allah Taala pandang, orang yang kalau dia apa doa Allah Ta'ala makbulkan, sentiasa sabar, tenang hidupnya, maka kena bangun malam. Cuba tuan-tuan, cabar diri sendiri. Sekarang kan ada kempen apa, geng subuh macam Jumaat. Okey, itu satulah. Kemudian kempen pula untuk diri sendiri, bangun tahajud 40 hari contoh. Ya, kenapa 40 hari ni antara ulama buatlah 40 hari. Bangun tanpa miss. Lelaki lah, perempuan biasa kadang ada uzur ke? Lelaki ada uzur ke? Tak ada, lelaki tak nak uzur. Buat uzur bahaya tu. Bangun malam, tak payah buat banyak. Cukup, tahajud cukup. Tengok jam, nak subuh ni. Ambil wuduk, solat tahajud cukup, turunkan. Tik, buat diri sendiri. Esok buat lagi. Cabar diri sendiri. Ni dalam Ramadan. Supaya nanti bila Ramadan kita rasa mudah nak bangun. Boleh? Kemudian Allah Ta'ala sebut lailan tawila. Kalau tak boleh bangun sebahagian malam, bangunlah sepanjang malam hari. Bahagian yang panjang di malam hari. Kalau ikut orang barat, apa dia? Tidur kena cukup 7 jam, 8 jam. Tapi Islam tak ajar macam tu. Orang Islam malamnya dihidupkan dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadhuruna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya orang-orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, yakni akhirat. Nak jadikan kita macam orang kafir, suka sangat hidup dunia ni. Suka sangat, cintakan sangat nikmat dunia ni, dapat duit seronok ya. Wajarlah kita seronok, tapi jangan sampai melupakan akhirat. Subuh apa solat pun tinggal, kerja tapi solat tak solat. Ya. Dia minta rezeki dengan pemberi rezeki, tapi bila pemberi rezeki tu, siapa pemberi rezeki ni? Allah. Suruh solat tak nak solat. Maka berkat tak rezekinya. Jawablah sendiri. Ya. Sebab itulah ada masalah dan sebagainya dalam hidup, sebab ya, kerja pun bukan kerana Allah, kerana duit, ya, kerana pangkat, kerana nama, kerana kekayaan yang dikumpul. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan sendi-sendi tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami benar-benar menggantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sangat hebat ayat-ayat Allah. Allah ceritakan sampai apa? Sendi-sendi tubuh manusia ni. Allah sebut dalam ayat ni, kami telah menciptakan mereka dan menguatkan sendi-sendi tubuh manusia. Ya, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di depan saya hari ni,
ada ketikanya badan kita tak sihat, tak larat nak bangun, ya, nak berjalan susah, nak angkat susah. Kita, macam saya muda-muda lagi, ya, macam saudara Idham, kita tak rasa lagi benda ni, sihat dan sebagainya. Tapi bila dah tua-tua dan sebagainya, kita dah rasa sakit, dah rasa sendi-sendi tu terasa. Ya, kalau dah duduk lama sikit, jadi semutan. Ya, dah semutan dah susah. Sebabnya, tapi orang muda pun ada semutan juga. Saya lah antaranya. Waktu tu muda-muda lagi lah, pernah tertidur solat Jumaat. Waktu tu muda lagi lah, mungkin belasan tahun. Kemudian orang nak solat, masih tidur lagi. Bangun-bangun, saya terus bangun, terus berdiri, tiba-tiba rebah. Orang semua pandang, "Dik, kenapa dik?" Okey, sakit lagi, semutan. Rohnya baru masuk balik, terus berdiri. Dia terus tak pun jatuh. Itu contohlah, ya, contoh. Dia tak ada kaitan dengan hidup mati saja, ya. Baik, kita sambung. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Allah dah ceritalah, cerita pasal insan, peringatan dan sebagainya. Di penghujung Allah ingatkan sekali lagi dekat semua manusia, inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, barang siapa yang nakkan kebaikan untuk dirinya sendiri, nescaya dia mengambil jalan ke arah Tuhannya. Maka tuan-puan, saya hanya boleh sampaikan kepada tuan-puan, ini boleh, ini tak boleh, itu boleh buat, ini tak boleh buat. Akhirnya Allah sebut faman syaa', barang siapa yang nak juga kebaikan, dia yang pilih sendiri. Kita hari ni yang tentukan. Kita balik rumah nanti, kita yang tentukan. Tadi dah cerita pasal perkara sunat, nak buat tak baca Quran ni, nak buat tak istighfar ni, nak bangun malam tak. Kita yang tentukan sendiri sama ada nak buat ke tak, nak sedekah tak, nak infak tak. Semua atas diri kita sendiri. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali jika dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini Allah nak sebut apa? Kalau kamu nak bangun malam, kalau kamu nak buat baik, minta dekat Allah. Ya Allah, izinkanlah aku untuk bangun malam pagi ni nak tahajud. Minta dekat Allah. Ya Allah, aku dah lama Quran ni sekejap baca, sekejap tak baca. Ya Allah, kau berikan aku kekuatan, rezeki untuk dapat baca Quran. Kena minta. Ya, kalau tak minta Allah tak bagi. Kan Allah sebut dalam Quran, fastajab apa? Dalam Quran apa? Udu'uni astajib lakum, doa lah, maka akan aku perkenankan. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati adh-dhalimin a'adda lahum 'adzaban alima. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, yakni syurga, dan bagi orang-orang yang zalim disediakan azab yang pedih. Sangat cantik penghujung surah Al-Insan ini. Allah sebut yudkhilu man yasha', aku akan memasukkan manusia ke dalam rahmatnya untuk masuk syurga. Maka Allah sebut kat sini, tuan-puan, kita nak masuk syurga Allah perlu dengan rahmat. Macam mana nak meraih rahmat Allah? Semua yang diceritakan di awal tadi, buat baik, tolong orang, bantu orang susah, bagi makan, infak, bangun malam, ya, baca Quran, semua itulah yang akan menjadikan Allah memberikan rahmat kepada seseorang. Rahmat dengan redha tu sama ke? Ha? Rahmat lain, rahmat kasih sayang. Redha tu adalah Allah perkenankan apa yang kita buat. Kasih sayang Allah, sebab kasih sayang Allah, belas ihsannya Allah, Allah masukkan ke syurga. Redha tu Allah perkenankan apa yang kita buat, Allah perkenankan semuanya. Allah redha dengan apa saja yang kita buat hari ini. So tuan-puan, doa mudah-mudahan kita dikumpulkan hari ini sama-sama ke akhirat nanti. Mudah-mudahan kita juga sama-sama. Dulu kan kita duduk mengaji sama. Dan tambahan lagi orang yang ada di hadapan ni lah, dia lagi banyak cakap, lagi banyak dosa. So doakan saya,
ya, mudah-mudahan kita dapat sampaikan dakwah kepada terus masyarakat lain, insyaAllah. Wallahu a'lam. Kita terus kepada bacaan dan juga talaki serta tajwid untuk ayat 24 sehinggalah ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Baik, ayat ni kena sabar sebab kita kena jaga-jaga sebutan. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum. Maksudnya kata kat sini banyak bacaan kena jelas. Sekali saya baca ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bagus. Fasbir, kita jumpa dengan ra. Ra ini dibaca dengan nipis kerana sebelumnya baris bawah ra terkik. Li hukmi kaf hamas nipiskan sebutan. Rabbika ra tebal, ra tafkhim, wala ma asli alif tidak berbaris. Tuti' kat sini ain dibaca dengan jelas. Min izhar halki, hum izhar syafawi, a mad badal, fi man izhar halki, aw huruf lin baca lembut, kafu ma asli, ra mad ma iwan. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Baik, kat sini ada yang baca ra dengan ra. Tebalkan ra. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Silakan. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Siapa silap baris. Wal kuris urudhan, lidah kena keluarkan sedikit. Wal, cuba buat. Wal, lidah keluar sikit eh. Wal, wal kuris ma ra, ra tebal, ra tafkhim, rabbika buk, ra tau, ra tebal juga, tau, idgham, ma'al gunnah, wa asli, ma'asli, la mat iwan. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Lagi sekali ada yang tersilap. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Sila. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Aywa. Wa minal alif lam syamsiah, tekankan sebutan. Lai huruf lin baca lembut. Fasjud qalqalah sura nantunan kecil. Lahu matsilah qasira. Wasabbihu laylan ada hamas dekat ha tu. Lai huruf lin baca lembut. La ifa akiki sambarkan sebutan. Tawi ma asli la mat iwan. Inna ha'ulai yuhibbuna al-ajilah. Inna ha'ulai
tu tak marbutah, kalau berhenti jadi habulat. Sekali lagi ya, ikut ustaz. Biar lingkup dia cantik sikit. Lagi sekali, 1, 2, 3. Inna baru mak wajib mutasil. Yuhibbu mak asli nal alif lam qamariyah. A mak asli jilatau. Jilata tak ada. Wayadharu mak asli nawara mak wajib mutasil. Ahum izhar syafawi mim sukun bertemu selain mim dan ba. Ya huruf lim baca lembut. Ma ifa'akiki samarkan sebutan. Thaqi mak asli la jumpa dengan mak. Ewan. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Baik, nah pertama pendek eh, dua rekat eh. Nah kedua berpanjang. Sama-sama eh, 1, 2, 3. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Aywa. Wa idha shi'na baddalna amthalahum tabdila. Nahnu khalaq qalqala sughra na ma'asli hum izhar syafawi wa syadad qalqala sughra na majai mufasil asrahum baca jelas kalau sambung jadi izhar syafawi. Kemudian soalan yang kecil waqaf sili ataupun waqaf hasan wasal ula lebih baik sambung kalau nafas panjanglah. Wa idha ma'asli syi'na ma'asli badalna majai mufasil am izhar syafawi tha ma'asli lahum izhar syafawi tab qalqala sughra di ma'asli la ma'iwan. Inna hadhihi tadhkirah. Jangan tazuk, terlantun tu. Tazkiroh. Tazkiroh. Bukan tazuk, tazkiroh. Tazkiroh. Sebab uruzal tu lidah kena keluar. Tazkiroh. Tazkiroh. Aywa. Faman sya'at takhadha ila rabbihi sabih. Bagus. Dah macam berzanji dah. Lingkuk ni. Tak apalah. Inna wajibul ghunna ha ma'asli zihi ma'asilah qasirah tazkirah. Jumpa tambah butah kalau berhenti jadi ha bulat. Kemudian soalannya kecil waqaf hasan wasal ula. Lebih baik sambung kalau nafas panjang. Ta kalau sambung jadi ifa hakiki tazkirah ta. Faman ifaqiki juga baca sama sya mak wajib mutasil attakhadha ila mak asli rabbihi mak silah qasira dua harakat bacaan panjang ya sabi mak asli la mad iwan
وما تشاءون إلا أن يشاء Wama ma'asli tasha ma'wajib mutasil u ma'badal na illa ma'ja'is dua, dua kalimah ay idhama al-ghunnah yasha ma'wajib mutasil Allah lafzul jalalah dibaca tepat. Kemudian jumpa jim waqaf ja'is berhenti atau sambung, hukumnya adalah sama iaitu harus. Inna Allah kana aliman hakima. Inna Allah kana aliman hakima. Aliman hakima. Kenapa man? Sebab izhar halki baca jelas. Inna wajibul ghunnah nallah nafzu jalalah baca tebal kerana sebelumnya baris atas dua harkat ka ma'asli ali ma'asli man tadi ni izhar halki baca jelas. Haki ma'asli ma jumpa dengan mat ewan. Yudakhilu man yasha'u fi rahmatih. Yuda qalqala surah khilu mai idgham ma'al gunnah yasha wajib mutasil fi ma'asli roh hamas baca angin bisikan angin rahmatih baca dengan ha. Kemudian jumpa jim kecil waqaf jaiz berhenti atau sambung, hukumnya adalah sama. Wa zalimina a'adda lahum azaban alima. Bagus. Alif lam samsia ma'asli limi ma'asli a'adda lahum izhar syafawi azab ma'asli ban izhar halki ali ma'asli ma jumpa dengan mat aywa. Kemudian ada mim kecil itu dia kalau bersambung dengan bismillah jadilah ikhlas. Sadaqallahul azim. Ustaz dah ambil masa lebih malam ni ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang sebagai masa kita diberkati insya-Allah. Kalau jemaah marah salah dan haji ya. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Allah. Kalau baca macam tu satu muka habis suara hilang terus. Esok nak baca tak ada suara dah. Mengaji je ni boleh lah. Baik, subhanallah azim. Sebelum penutup ustaz hari ni ada bawa kupon infak kupon infak kalau siapa nak berinfak di jalan Allah. Antara sumbangan yang akan ustaz bawalah ke New Zealand nanti. Ya, kita sedang membina masjid dan juga program-program yang akan dibuat di sana. Satu kupon berharga RM10 ya. Setiap kali kelas akan bawa lah minggu depan akan datang lah. Satu kupon RM10 kalau dia nak borong satu buku ni ada 50 keping. So 50 keping 500 lah. Siapa yang nak ambil peluang ni
Dan Ustaz dah bekerja dengan Muslim Care dalam 4 tahun. Dan Ustaz menyaksikan sendirilah segala kerja buat NGO ni betul-betul buat, bukan seleweng duit sana duit sini. So kenapa Ustaz stay? Dan banyak program lah. Baru ni kita pergi Vietnam, ni nak pergi New Zealand, akan datang nak pergi Kashmir, nak pergi. Kemudian akan ada staff yang pergi Yaman, bantuan kemanusiaan pada bulan 2 ni, untuk hantar bantuan lah ke Yaman dan masuk ke Gaza, insyaAllah. Okay, wallahualam. Kali itu sahaja apa yang berkata kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Saya mohon maaf atas masa yang terlebih. Mudah-mudahan menjadi asbab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tasbih kafaratul salat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.